Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue, Immanuel Jeremy. Jadi di video gue kali ini, gue bakal bikin video reaction lagi guys. Tapi gue yakin kali ini video yang benar-benar seru banget nih guys. Karena di sini kita akan mereaction video call atau kita akan menelpon Chucky guys, kira-kira apa yang akan terjadi nih guys? Nah, jadi untuk kalian yang baru tahu channel ini, gue kasih waktu 5 detik untuk kalian subscribe terlebih dahulu guys ya. 5, 4, 3, 2, 1. Udah kalian subscribe? Dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya guys ya, biar kalian mendapatkan notifikasi terbaru saat gue upload video baru nih guys. Oke, jadi di sini gue akan menjelaskan sumber-sumbernya dulu nih guys ya. Nah, jadi di sini gue mendapatkan sumbernya ini dari YouTuber guys ya. YouTubernya itu kalau nggak salah bernamanya Jester guys. Nah, jadi dia ini sebelum dia mau menelpon Chucky, jadi dia tuh sebenarnya belum kepikiran buat telepon Chucky. Dan dia lagi kayak gabut gitu, lagi bosen. Dan dia kepikiran untuk menelpon nomor telepon random guys yang dia nggak kenal. Dan dia tiba-tiba kepikiran untuk menelpon boneka Chucky guys. Tapi sebenarnya katanya itu kan Chucky berarwah guys ya, ada arwahnya guys. Kira-kira bagaimana nih guys setelah dia menelpon Chucky? Nah, tapi sebelumnya jangan lupa juga untuk di like dulu nih guys ya. Di like dulu sebanyak-banyaknya, di like sampai 1000 like supaya gue makin semangat nih guys bikin video-video reaction horror lagi yang lainnya lebih seru nih guys. Oke, udah di like? Oke, thank you. Nah, jadi langsung kita masuk aja ke videonya nih guys, tanpa lama-lama lagi guys ya. Oke, langsung ke videonya guys, tonton sampai habis karena ini benar-benar seru banget guys ya. Oke, kita mulai guys ya. Nah, oke guys, jadi di sini sudah ada temennya guys ya. Nah, di sini ini bukan YouTubernya guys ya, ini teman YouTubernya. Nah, jadi teman YouTubernya ini tuh. Nah, ini YouTubernya guys yang pakai baju hitam. Dia lagi jelasin. Nah, tadi dia jelasin kalau dia pengen telepon nomor random yang dia enggak kenal. Nah, teman yang merah ini dia sambil begini-begini guys. Mungkin dia kayaknya agak sedikit gatal nih jenggotnya apa gimana, Bang. Nah, terus setelah itu temannya ini bilang, "Ini kita mau nelpon siapa nih, Bro?" Terus kata temannya ini, "Gue juga sebenarnya enggak tahu, guys. Cuma karena emang gua bosan aja dan gue pengen menelpon nomor yang random yang gue gak kenal, jadi dari Google." Dan dia sambil kayak kebingungan, "Lah, ini kok beneran nyambung guys?" Itu tiba-tiba Chucky mengangkat teleponnya dia guys. Itu bener-bener Chucky lagi video call. Dan kalian bisa lihat itu guys, itu si Chucky lagi mengarahin HP-nya itu ke badannya dia guys. Kira-kira yang megang HP-nya Chucky ini siapa guys? Sumpah sampai sekarang ini gue masih merinding loh guys, sumpah. Kayak itu kan boneka horor ya, maksudnya apakah yang megang HP-nya Chucky itu hantunya atau gimana guys? Apakah ada HP di dunia lain? Apakah ada HP gimana guys menurut kalian guys? Coba kalian komen guys. Tuh guys, itu bener-bener Chucky lagi video call sama dia guys. Oh my god. Dan dia taruh ke kasur dan dia angkat lagi HP-nya. Dan tiba-tiba di situ ada mukanya Chucky yang kebaret-baret guys. Itu boneka Chucky guys. Itu yang di kepalanya itu semua baret-baretan semua. Kayaknya habis kena itu deh guys. Oh my god. Dan tiba-tiba Chucky bilang, "Lu mau ngapain telepon gua? Ada apa lu mau nelpon gua?" Terus dia bilang, "Gua cuma pengen tahu sebenarnya Chucky ini beneran bisa ngangkat telepon apa enggak." Dan setelah itu tiba-tiba HP-nya mati. Terus dia tanya temennya, "Weh, ini kenapa weh?" Terus kata temennya, "Gue gak tahu." Terus dia taruh lagi guys ke kasur tuh HP. Terus temennya ini yang pakai baju merah dia bilang, "Lah, gue gak tahu. Gue juga tadi lihat." Terus temennya yang YouTubernya ini pakai baju hitam ini, dia nanya, "Apakah kita akan menyamperin Chucky?" Karena tadi dia lihat kayaknya Chucky itu ada di bawah, di depan pintunya dia guys. Dia kan sekarang di lantai 2. Mana nih? Aduh, sumpah gue kaget banget guys. Ayo guys, kalian like dulu, like sebanyak-banyaknya nih guys. Biar gue semakin semangat nih guys bikin-bikin video baru lagi nih guys. Ayo guys. Tuh guys, dia sudah turun tangga. Dan kira-kira apa yang terjadi guys? Oh my god. Sumpah ini bakal serem banget guys. Tuh guys, itu benar-benar lampunya gelap banget. Itu ya, bayangin itu rumah kalian. Terus tiba-tiba ada boneka horror datang ke rumah kalian. Pasti kalian benar-benar kaget banget guys. Dan setelah dia mau mengintip di pagar, itu ada Chucky. Oh my god. Itu ada Chucky guys. Itu dia pas buka hordengnya dia, itu ada Chucky. Oh my god. Itu, oh my god. Bayangin guys, kalian cuman iseng pengen telepon nomor kalian gak kenal. Tiba-tiba Chucky-nya datang nih guys. Karena dia nelpon Chucky, tiba-tiba Chucky-nya datang. Dan tiba-tiba dia mengambil boneka Chucky itu. Bayangin tuh kan boneka serem banget guys. Itu dia nelpon jam 3 pagi guys. Bayangin tuh. Takutnya kejadiannya sama kayak Annabelle kemarin kita reaction guys. Itu takutnya kepalanya gerak.
Bayangin guys, itu dia live jam 3 pagi dan tiba-tiba bonekanya datang. Gue takutnya gerak aja guys, sumpah. Ini bener-bener takutnya kepalanya gerak dan takutnya ya cakinya ini meneror dia guys, meneror YouTuber ini. Terus nah YouTubernya ini bilang, dan tadi pas setelah gue cek tiba-tiba ada caki dan dia bener-bener kayak kaget gitu. Terus dia nanya ke temennya, kok bisa sih? Terus temennya juga bilang, ya gue gak tahu, tiba-tiba kok ada caki di depan pintu kita gitu, di depan rumah kita. Padahal kita cuma iseng doang pengen. Gerakan pintunya. Oh my god. Itu dia di luar guys, di luar pintunya. Dan tiba-tiba caki itu yang gerakin pintunya. Oh my god. Sumpah. Kan udah gue bilang kan, jangan deh main sama boneka horor deh bang, bang ya. Aduh kan, kejadian lagi kan begini. Sama tuh guys kayak kemarin. Coba guys kalian bayangin tiba-tiba itu pintu kalian digeser sendiri sama boneka berhantu kayak caki ini. Sumpah nih orang nekat banget nih YouTuber, sumpah. Tuh pas dia mau buka tuh kayak keras gitu guys, kayak ada kekuatan yang ngedorong pintu agar susah dibuka. Dan tiba-tiba pas dia mau buka tuh kayak ada caki apa enggak nih, ada caki apa enggak ya guys. Dia buka pelan-pelan. Dan pas setelah dia buka itu caki kemana guys, bayangin guys. Itu tiba-tiba kayaknya cakinya hilang guys. Oh my god. Oh my god. Sumpah. Sumpah gua sebenarnya gimana guys ya. Tuh, tiba-tiba dia nyalain lampunya lagi dan tiba-tiba caki menyerang temannya guys. Oh my god. Itu tiba-tiba caki menyerang temannya guys. Oh my god. Kan bener kan? Sudah aku bilang kan? Tiba-tiba caki menyerang temannya guys. Pas dia buka tiba-tiba dinyalain lampunya, tiba-tiba tuh caki menyerang temannya guys. Tiba-tiba langsung begini mencekik temannya guys. Terus dia lagi bawa boneka caki itu keluar kamarnya guys. Dia taruh caki di kamar mandinya guys. Oh my god. Dan gue pun misalkan kalau jadi dia, itu bener-bener kaget banget. Apalagi itu yang ditelepon adalah boneka yang bener-bener berhantu. Dan bener-bener itu udah kalian tau lah ya, internasional semua tau lah boneka caki kayak gimana. Yang emang berarwah ya boneka caki guys ya. Sumpah sih kalau misalkan gue jadi dia, gue bener-bener kayak panik sih guys. Pasti sih, parah sih. Maksudnya gimana guys ya. Udahlah kalian pasti tau lah maksud gue kayak gimana, pasti kalian bakal ya panik kalau misalkan tiba-tiba boneka berhantu datang ke rumah kalian dan teman kalian tuh diserang sama caki, tiba-tiba teman kalian dicekek sama caki. Dan misalkan juga kalian tiba-tiba, misalkan kalian sendiri telepon caki, tiba-tiba caki itu nyerang kalian, kan juga pasti panik dong, pasti panik banget dong, pasti semua orang gue yakin pasti bakal panik. Gak mungkin gue doang, pasti kalian juga pasti bakal panik kalau misalkan tiba-tiba kalian telepon nomor yang kalian gak kenal, tiba-tiba orang itu nyamperin kalian padahal kalian gak kenal dan tiba-tiba kalian dicekek. Itu pasti bener-bener serem banget guys. Apalagi ini bener-bener subuh jam 3 pagi, itu bener-bener gak ada orang, bener-bener sepi banget. Dan mungkin dia di rumahnya cuma berdua doang, itu bener-bener creepy banget sih, serem banget sih. Sumpah ini gue merinding sih, parah sih. Yah, oke okay, mungkin segitu aja video gue. Dan kalian yang suka dengan video gue kali ini, pastinya jangan lupa juga untuk di like sebanyak-banyaknya supaya gue semakin semangat nih guys bikin video yang terbaru, yang paling seru buat kalian lagi nih guys, para subscriber gue yang tercinta. Dan jangan lupa juga untuk di komen sebanyak-banyaknya, komen konten apa lagi yang ingin gue buat kalian. Mungkin kalian ada video-video yang pengen gue reaction, atau video-video yang lain, atau judul-judul yang lain, atau horror yang lain, bisa kalian komen atau kalian DM di Instagram gue di @immanuel17_, karena di 50.000 followers Instagram gue akan membeli boneka Annabelle. Dan kira-kira apa yang terjadi setelah gue nanti beli boneka Annabelle, karena gue akan mengetes pakai lagu Luis Serungi dan mungkin agak sedikit gue uji nyali juga sama boneka Annabelle ya, yang akan gue beli guys nanti guys ya. Oke, dan jangan lupa juga untuk di subscribe, harus bisa tahun ini 100.000 guys ya. Harus bisa tahun ini 100.000, kita harus bisa nembuskan Immanuel Jeremy, channel Immanuel Jeremy bisa nembus 100.000 subscriber di tahun ini guys ya. Amin. Harus bisa guys, harus bisa, oke. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu bahwa channel Immanuel Jeremy adalah channel yang mungkin bisa dibilang 90% membahas boneka-boneka horror guys ya. Kayak Chucky, Annabelle, kayak Pennywise, seperti itulah guys ya. Oke, okay. Salam gue Immanuel Jeremy, stay positive, never give up and always smile. See you to next video horror, bye-bye.